Kalau untuk berani dan tidak berani, advokat tidak ada yang tidak berani. Kami siap pertaruhkan reputasi kami, karena apa? Ini sudah penghinaan terhadap profesi. Ya. Berapa banyak bang teman-teman yang terlibat untuk advokat ini bang? Yang sudah tercantum dalam surat kuasa ini sekitar 40-an. Mereka masih ada perjalanan ke sini dan satu sama lain masih ada sidang di tempat lain. Jadi kami membagi tim. Apa? Sampai ke persidangan. Prosesnya tetap kita ikuti prosedurnya ya. Panggilan saksi-saksi berupa alat bukti, keterangan ahli, petunjuk sesuai dengan pasal 183. Itu kita akan penuhi semua. Detik per detik, menit per menit kita akan bergantian untuk mengawal. Boleh-boleh saja dia bersenang begitu, tapi faktanya kan dia mengatakan itu, maka kita laporan. Kita laporkan kan, dia mengatakan bahwa lawyer itu, apa tadi? Tolol, goblok, tidak punya otak gitu kan, fakta kan itu kan. Jadi siapa yang ini, yang membuat suatu reaksi? Kan dia, bukan kita. Kita cuma merespon terhadap penghinaan dia kan, wajar dong sebagai kita, sebagai profesi advokat yang diatur undang-undang resmi, ya kan? Dan punya martabat, semua terus apa tersinggung ini kalau begini kan? Nah kalau nanti